Tanya pedagang pernak-pernik, sejumlah pedagang kuliner juga turut kebanjiran pesanan selama PON 20 Papua berlangsung, termasuk yang dirasakan oleh petani kopi asal Kabupaten Lani Jaya, Papua. Petani bernama Moses Gigi Balom tersebut mendapatkan stand di Stadion Lukas NMB untuk memasarkan kopi hasil petikannya. Diketahui Moses berjualan sejak 2 Oktober lalu hingga saat penutupan PON pada 15 Oktober 2021 mendatang. Terkait informasi ini, sudah bergabung dengan saya, jurnalis Tribun Video, ada Sigit Arianto di sana. Halo, selamat malam Sigit. Selamat malam rekan Siska dan juga Tribuners. Sigit, bisa dijelaskan seperti apa tanggapan dari petani kopi tersebut hingga akhirnya bisa memasarkan dagangannya ataupun hasil panennya di PON Papua? Baik Siska, berdasarkan bincang-bincang kami bersama petani kopi asal Kabupaten Lani Jaya bernama Moses Gigi Balom, ia merasa senang dan bangga bisa berjualan di venue Stadion Lukas NMB. Yang mana diketahui Stadion Lukas NMB adalah venue utama PON ke-20 Papua. Terlebih, Moses mendapatkan stand VIP yang berada tepat di samping stadion utama atau di belakang Istora Lukas NMB, mengingat banyak sekali pelaku UMKM yang tidak kebagian stand di dalam stadion. Demikian Siska. Selain kopi, adakah kuliner ataupun minuman lain yang dijual dan juga berapa kisaran harganya, Sigit? Baik Siska, terdapat banyak varian kopi yang ia jual, mulai dari kopi yang siap minum seperti espresso, cappuccino, americano, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi produk andalannya adalah kopi asli dari distrik Tiom, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Lani Jaya. Diketahui kopi Tiom adalah kopi yang berkualitas tinggi begitu, yang menjadi incaran para pecinta kopi. Moses menjual produknya yang masih dalam bentuk biji maupun yang sudah digiling, menjadi bubuk kopi seperti itu. Untuk kisaran harganya, mulai dari Rp130.000 hingga Rp150.000 untuk kemasan 200 gram, Siska. Oke, lalu bagaimana dampak PON bagi lapak milik Moses ini? Baik Siska, menurut pengakuan Moses, Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 Papua ini menjadi berkah tersendiri baginya. Menurutnya, lapaknya sangat ramai pembeli. Tidak hanya dari dalam kota Jayapura saja, bahkan dari luar Papua juga banyak yang berkunjung ke sana. Menurut pantauan kami di lokasi, memang lapak Moses penuh dengan pengunjung, bahkan sampai antri di depan stand milik Moses. Demikian Siska. Baik, untuk lebih lengkapnya, kami akan menampilkan wawancara dengan petani kopi Moses Gigi Balom. Oh, kalau kita di sini tuh, kita ada jualan kopi Lani Jaya juga, dan ada produk juga seperti begitu. Jadi produk kita terus, selain produk, kita juga seduh kopi di sini. Gitu. Kisaran harganya berapa? Sekitar harganya yang produk itu ada yang paling murah di 150 sampai 130. Itu kopi siap seduh atau? Itu kopi siap seduh. Siap seduh ya? Iya. Yeah. 200 gram. 200 gram ya. Jadi-jadi ini. Nah, kalau di sini kita seduh ada cappuccino, ada latte, terus ada V60, terus Japanese, americano, dan banyak yang kita jual. Harganya? Itu harga yang paling murah tuh di 15.000. 15.000 sampai? Sampai 30.000. Kalau di sini espro. Espro ya? Iya, kopi espro. Dan dan lebih banyak juga americano dan natural beans. Saya dari jualan dari tanggal 2 sampai terakhirnya tanggal 15. Penutupan. Pengunjungnya bukan dari dalam kota ini saja. Saya punya pengunjung yang saat ini saya lihat itu semua di luar dari Papua. Kalau yang sudah dibijian, jadi tergantung mereka pesan. Ada yang suka pengennya sudah dikasih bubuk, ada yang sudah roast bean. Roast bean maksud yang sudah digoreng kan, tinggal mereka bubuk sendiri. Terus sama yang bubuk itu saja. Jadi pelanggannya berjalan dua-dua. Di kemasan juga ada yang datang beli, ada juga yang sudah di kita seduh. Jadi berjalan semua. Kalau selain di PON ini, saya nebeng-nebeng titip produk ke teman-teman di festival kopi di ini Rice Cup. Kalau di kedai kopi ada. Itu kedai kopi Odi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.